ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأتمنى dari kajian kita Syarah Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullah. Pada kali ini kita akan berbicara tentang Hawdun Nabi, yaitu telaga yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga para Nabi selain beliau. Ada kalimat dari al-iman rahimahullah wal-iman lihawdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beriman dengan adanya hawd rasulillah. Hawd itu majmu'ah minal ma', yaitu kumpulan dari air yang sangat luas, tetapi biasanya dia tidak bersifat mengalir, kan disebut telaga. Tapi ala kulli hal, dia telaga yang sangat luas yang akan kita sebutkan nanti ciri-cirinya atau sifat-sifatnya. Kemudian kata beliau, walikulli nabiyyin hawdun, setiap nabi memiliki telaga. Namun dikecualikan di kalimat beliau, illa salihun an-nabiyyu alaihi salam, kecuali Nabi Salih alaihi salam. Fa inna hawdahu dar'u naqatih. Kata beliau, telaganya Nabi Saleh alaihi salam adalah susu untanya. Tetapi khusus pengecualian ini Nabi Saleh bahwasanya Nabi Saleh alaihi salam tidak memiliki telaga sebagaimana para nabi umumnya, melainkan hanya memiliki kumpulan susu untanya, ini hadisnya tidak sahih dan ini adalah perkara tentang yang hal yang gaib, sehingga untuk ini maudhu' hadisnya tidak diterima dan tidak kita imani, dan ini merupakan salah satu hal yang tidak kita ambil dari kitab ini. Ya, ini baru mengaplikasikan ambil yang baik, buang yang tidak baik. Nah, ya kan? Tetapi dari mana kita tahu? Dari para ulama. Hadis ini maudhu'. Walaupun kelihatannya baik, oh tetap aja Nabi Saleh telaga beliau susu untanya. Nah, ya udah. Karena hadisnya palsu, ya maka tidak kita ambil kenyataan yang dituturkan oleh beliau, tidak kita ambil. Ya, jadi menunjukkan Ahlus Sunnah ya insaf. Walaupun imamnya, ulamanya ada perkataannya yang tidak sesuai dengan kebenaran, maka enggak diterima. Tapi tetap kita hormati beliau rahimahullah ta'ala, karena kebenarannya yang ada di kitab ini terlampau melebihi hal yang perlu dikritisi. Ya. Baik, itu ya ikhwah sekalian. Ya, itu insyaallah yang akan kita bahas pada hari ini insyaallah. Beriman, mizan sudah, azab kubur sudah, munkar nakir sudah, sekarang beriman dengan adanya telaga Nabi SAW, yang kenyataannya hadis tentang adanya telaga Nabi SAW itu hadis mutawatir, masyhur di kalangan ulama. Walaupun nanti akan kita ketahui orang-orang khawarij dan sebagian kalangan mu'tazilah mengingkari adanya haud, yaitu telaga Nabi SAW. Ya. Taib, al-haud dan al-kawthar. Ada al-haud, ada al-kawthar. Kautsar itu adalah sungai yang Allah janjikan kepada Nabi kita alaihi salatu wasalam di surga. Bedakan telaga
Nabi dengan Telaga Kautsar. Telaga Kautsar itu adalah sungai yang Allah janjikan untuk Nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wasalam di surga nanti. Adapun Al-Hawd. Al-Hawd itu adalah majma'ul ma'i fi ardil mahsyar. Yaitu kumpulan air di padang mahsyar. Nah, berarti sudah sampai surga belum? Belum. Nah, ya, dan air dari telaga Hawd tersebut di padang mahsyar itu mustamad minal kautsar, terambil dari al-kautsar yang ada di mana? Di surga. Jadi al-kautsar dengan Hawd itu satu air. Airnya sama. Itu air surgawi tetapi tempatnya saja yang berbeda. Ya. Kalau Al-Kautsar itu di surga, dan semoga Allah jadikan kita dan kaum muslimin, keluarga kita sebagai penghuni surga dan menikmati Al-Kautsar dan menikmati Hawd Nabi SAW. Kalau Al-Kautsar itu di surga dan itu asalnya di surga, sementara Al-Hawd di padang, di bumi mahsyar. Jadi Al-Mahsyar itu adalah bumi sebagaimana bumi ini, tetapi bukan bumi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Nanti di hari kebangkitan, fa idzahum bisahirah, orang-orang berada di atas sahirah, dataran bumi, dataran, nah, itu flat. Mungkin ketika itu baru orang-orang yang flat earth merasa menang tuh. Kalau sekarang round ya. Nanti itu disebutnya flat ya. Udah ardh gitu pada mahsyar ya. Bukan untuk tinggal di padang mahsyar, bukan. Untuk menunggu perhitungan amal dan pembalasan. Ya. Jadi nanti orang enggak ada stay tune di padang mahsyar terus, ya Allah saya mau di sini aja lah, enggak mau ke neraka, enggak mau ke surga. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'ala nari jahimi. Ya Allah, saya kalau ke surga kayaknya enggak cocok deh orang kayak saya. Ya Allah, saya mau ke neraka tapi enggak kuat, ya Allah. Ya udah saya di padang mahsyar aja. Enggak ada kayak gitu. Enggak ada. Imma dia di surga, imma dia di neraka, ya. Pilihnya kapan? Sekarang milihnya. Nanti nasibnya nanti. Milihnya dengan cara apa? Kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang menolak. Ya, jangan pilih mau nolak apa enggak. Faman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang menolak ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga, itu pilihan. Taat itu pilihan bukan? Pilihan bukan keterpaksaan. Antum enggak dipaksa taat, enggak dipaksa. Ada yang masa antum untuk salat berjamaah enggak dipaksa. Ada yang maksa antum untuk kajian, enggak dipaksa. Pilihan, mau kajian ke, mau sholat berjamaah, silahkan. Enggak sholat pun itu pilihan. Wa man asani faqad aba. Siapa yang bermaksiat, melanggar syariat Allah, maka dia menolak ke surga sebenarnya. Nah, jadi nanti padang mahsyar itu, bumi nanti dikumpulkan. Seperti bumi, fa'idhahum bisahirah. Tapi bumi yang tidak berpohon, tidak bernaungan. Tidak ada pohon, sehingga orang-orang pada di bawah pohon mengipas-ngipas, enggak ada. Dan enggak ada naungan, bangunan, pohon, apa terowongan, enggak ada. Ya. Pokoknya gitu aja udah, bumi gitu aja. Dan semua orang dalam keadaan telanjang, ya. Dan enggak ada pikiran buat pikiran kotor, jorok, ya, pikiran ngeres enggak ada di sana. Semua orang mikirin dirinya gimana nih sambil nunggu, ya, nunggu apa yang menjadi nunggu hisab, ya, nunggu perhitungan amal. Jadi buminya itu bumi tak bernaungan. Makanya kata Rasulullah SAW, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan, bukan pembatasan, tapi diantaranya tujuh golongan yang akan Allah naungi di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bumi tersebut bumi yang lain dan bukan bumi yang berakar, berpohon, berterowongan, berbangunan, enggak ada. Ya. Nanti di sana di ard mahsyar itu akan terkumpul nanti setiap nabi memiliki haud, yang memiliki telaga, dan umat Nabi Muhammad akan kelihatan perbedaannya dibandingkan umat-umat nabi lain. Perbedaannya dari mana ikhwah? Dari wudunya antum, ya, dari wudunya antum, khusus nanti wajah dan tangan dan kakinya itu terlihat ghurran muhajjalin min athari alwudu, yaitu putih bercahaya karena sebab apa? Efek dari wudu. Jadi wudunya antum itu
itu modal buat hari akhir supaya ketahuan, oh ini umat Muhammad. Jadi yang enggak pernah sholat, enggak pernah wudu, jangankan di akhirat, di dunia aja kelihatan, ya, mukanya hitam kerontang, kering, enggak jelas. Ya kadang-kadang kita lihat itu, tapi yang kelihatan bekas wudunya itu beda kaum muslimin, ya. Lagi gitu, begitu nanti. Kemudian nanti akan berkumpul di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Di padang mahsyar, itu yang lebih tepat, di padang mahsyar. Telaga ini di padang mahsyar. Adapun Kautsar itu nanti di surga. Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar di sini ya, a'tainaka, kami berikan kepada engkau. Kepada engkau wahai Muhammad. Ketika turun ayat ini Rasulullah SAW tersenyum. Ya, Rasulullah SAW tersenyum, senang, kata beliau, telah turun kepadaku satu surat yang azim, surat yang agung besar, ya. Makanya saking besar saking agungnya itu surat andalan kalau antum sholat sunnah. Iya. Inna atainakal kautsar, tiga ayat doang. Fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sebagian dari dukun atau orang sakti, ya, orang sakti tanda kutip itu memakai surat ini karena akhirnya ada abtar untuk menghancurkan orang yang dia benci misalnya dengan mengatakan inna syadi'aka huwal abtar, ya, tar, cetar gitu kan, gitu. Tapi ini bid'ah, ya, dan nggak boleh penghinaan terhadap Al-Quran dipakai itu oleh sebagian orang. Nah, Al-Kautsar ini di surga Allah dihadiahkan oleh Allah Ta'ala khusus untuk Nabi SAW. Inna a'tainaka anta Al-Kautsar, telaga Kautsar. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan Al-Kautsar ini kenikmatan yang banyak, ya. Ala kulli hal, itu nanti kita bahas saja kapan-kapan. Masih di haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis-hadis berkaitan dengannya, ya, masyaallah cukup banyak, ya. Di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Inna qadra haudi kama baina Aylah wa Sana'a min al-Yaman." Sesungguhnya kadar haudi, haudi berarti apa tadi? Telagaku, kadarnya atau luasnya itu antara Aylah ke Sana'a dari Yaman. Kata beliau Sana'a dari Yaman, yaitu Sana'a nama kota. Sana'a, Sana'a. Sana'a itu ada di Syam dan ada di Yaman. Maka Rasulullah beri keterangan yang di Yaman menuju ke Aylah. Tapi di riwayat lain, beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Harithah bin Wahab, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, beliau menyebutkan haud kama bainal madinati wa Sana'a, antara Madinah ke Sana'a. Ya. Tapi kemudian ada juga di hadis lain, ya, menyebutkan selain Aylah ke Yaman atau ke Sana'a, ada Madinah ke Sana'a. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwasanya jarak antara ujung satu dengan ujung kedua dari haudnya Rasulullah SAW itu sepanjang apa sebulan perjalanan. Ala kulli hal, itu berbeda-beda lafal. Rasulullah SAW menyebutkan ukuran jauhnya dari satu sisi ke satu sisi ujungnya, itu sebenarnya bukan untuk mentahdid bahwa segitu kilometer batasannya. Jadi antum jangan kemudian lihat di Google Map kalau gitu. Saya lihat Madinah Munawwarah ke Sana'a Yaman. Kan Sana'a masih ada sekarang namanya Sana'a, Madinah Madinah. Berapa kilo kira-kira? Anda buka Google Map kalau gitu sekarang. Hah? Atau antum buka aplikasi Grab, ya, itu ada tuh Sana'a ke Yaman. Error. Antum buka, ya, berapa kilometer, berapa kosnya, ya, mau yang pay atau yang cash, ya, gitu kan. Nah, ini ya nggak diukur, nggak perlu, dan ulama sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang nggak mengukur berapa kilometer, berapa mil, nggak diukur, karena bukan itu ibrohnya. Ibrohnya bahwasanya itu luas sekali dan cukup untuk semua umat Muhammad alaihi salatu wasalam wa rahimahumullah jami'an, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ya. Itu menunjukkan apa namanya? Luasnya itu dan cukup buat kita insyaallah, buat semuanya kita bertemu. Makanya, ya,
tetap ittiba kepada sunnah Nabi supaya kita ketemu dengan beliau sebelum ketemu di surga, ya, di haud, ya, karena Rasulullah SAW menunggu kaum muslimin, umatnya, ya, nanti insya Allah kita jabarkan hadisnya. Nah, jadi antara jarak itu, wa inna fihi minal abariq, dan di haudnya itu ada abariq, jamak dari ibriq. Ibriq itu teko atau semacam apa, kendi atau semisal itulah, ya, wadah minuman, kendi yang tentu ya beda dengan kendi model kita, ya, tapi pasti lebih baik di sana. Itu ka'ada di nujumi sama, jumlahnya itu sejumlah bintang-bintang di langit, ya. Berapa jumlahnya? Ya Allah alam, kita enggak tahu. Antum ngitung juga pusing, ya. Tiap malam beda-beda berapa jumlah. Maka yang penting banyak pokoknya. Cukuplah buat semuanya. Enggak rebutan nanti. Enggak gengsi, bekas dia enggak mau, bekas mulut dia enggak mau, ada kayak gitu, ya. Semuanya insya Allah kebagian. Tapi bagi yang beriman dan betul-betul ittiba kepada mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun muslim ini mungkin ada kesalahan, ya. Jadi enggak harus ma'sum, enggak. Walaupun muslim ini ada kesalahan. Kemudian juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW atal maqbarah. Beliau SAW mendatangi kuburan. Ya, antum sudah datangi kuburan belum, ikhwan? Atau lewat doang, naik motor lewat kuburan atau gimana? Datangin kuburan. Anu sering banget lewat kuburan setiap mau ke Keranggan tuh. Ya, di Ganjeng, ya. Lewat doang, ya. Ngelihat kuburan angker atau enggak. Nah, ini masalahnya, kita tuh kalau ngelihat kuburan bukan mengingat kematian, mengingat apa? Angker apa enggak di kuburan nih kira-kira nih, ya. Ini pembelokan dari setan supaya enggak ingat kematian. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan assalamu alaikum dar qaumi mukminin. Assalamu alaikum, keselamatan atas kalian dar qaumi mukminin. Negeri kaum mukminin. Ini kalau kuburannya antum tahu itu kuburan orang-orang beriman. Adapun kalau itu kuburan khusus orang-orang Kristen, Yahudi, Nasara, Buddha dan seterusnya, enggak boleh antum bilang ini, enggak boleh. Ya, antum diamin aja, biarin. Ya. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kita insyaallah akan bertemu dengan kalian. Itu kata Rasulullah SAW. Nah, ini menjadi sunnah. Ya. Tapi ini khusus doa ini, antum enggak boleh komunikasi berikutnya, ya. Ya, ini assalamualaikum berarti kan selamat atas kalian, berarti seolah-olah ngomong, mendoakan sambil ngomong assalamualaikum, ya, memang mereka ada di alam mereka, tapi khalas doa itu selesai, jangan antum tambahin tolong tunjukkan kalau kalian ada di sini. Wah, ini nanti ada beneran keluar nanti, kan, terus habis itu apa, ternyata dia masya Allah kelihatan, jadinya setan mentalbis, kemudian terdengar suara, terdengar ini. Nah, orang-orang yang kurang beriman, kurang bagus imannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, waditu ana qadara aina ikhwanana. Aku kata Rasulullah SAW, aku kepingin banget, ya, melihat saudara-saudara kita. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya, walaisa ikhwanuka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau pengen banget ketemu dengan saudara engkau. Bukannya kami ini saudara engkau ya Rasulullah. Maka kemudian kata Rasulullah, antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Ya, saudara juga se-Islam. Tapi di sini, wa ikhwanul ladzina lam ya'tu ba'd. Maksudnya adalah ikhwan, yaitu saudara-saudara semuslim yang belum datang. Maksudnya belum hadir ketika itu di muka bumi. Di antaranya kita. Jadi Rasulullah SAW bilang apa tadi? Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Rasulullah tuh pengen ngelihat antum. Ya, sejak 1400 tahun lalu. Rasulullah tuh sayang sama kita. Sejak 1400 tahun lalu. Rasulullah memikirkan dakwah dan memikirkan kemajuan Islam bukan dari segi dunianya, tapi dari segi keimanan kepada Allah dan hari akhir. Sejak 1400 tahun lalu. Jadi Rasulullah sayang kepada kita berzaman-zaman sampai sekarang. Efek dari sayangnya Rasulullah kepada kita sehingga kita ketika membaca qala Allah qala Rasul itu kerasa di hati kalau kita merasakan Rasulullah itu sayang pada umatnya. Maka kemudian mereka berkata, para sahabat maksudnya, kaifa ta'rif man lam ya'ti ba'd min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana engkau bisa tahu ya Rasulullah orang-orang yang datang setelah engkau dari umatmu? Yaitu kan engkau akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Para sahabat tahu itu. Nanti kalau setelah engkau mati, kan ada kemudian anak cucu, muslimun, di antara muslimun Indonesia. Ya.
Bagaimana engkau mengetahui nanti ketika di akhirat mereka adalah pengikutmu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka berkata Rasulullah, berkata, "Ara'aita?" Coba kamu pikirin, "Lau anna rajulan lahu khail." Kalau ada seseorang punya khail, ya. Khail ini semacam kuda, ya. Ghurrun muhajjalatun. Yang mana kuda ini memiliki ghur dan memiliki tahjil. Ghur itu adalah putih di kening, di jidat kuda, dan tahjil juga warna-warna putih di bagian kaki atau tangan. Ghurran muhajjalin. Coba kalau misalnya ada orang, ya, punya seekor kuda di tengah dua kuda lainnya, diapit dua kuda. Ada tiga kuda, di tengah-tengahnya itu ada kuda yang beda sendiri. Dia ada putih di jidatnya dan ada putih di kaki atau dan tangannya. Di antara dua kuda yang duhmin buhmin, hitam legam. Ala ya'raf khailahu, apakah dia akan mengetahui yang mana kudanya? Kira-kira tahu enggak? Tahu jelas. Ya, ibarat antum ya punya mobil pribadi bagus, ya. Avanza hitam, diapit dua mikrolet. Nah, kira-kira antum tahu enggak yang mana mobil antum? Tahu. Maka ini jelas Rasulullah akan tahu mana yang pengikut Nabi Muhammad. Bala ya Rasulullah. Iya, enggak tahu dia. Maka berkata Rasulullah, "Fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu." Sesungguhnya mereka, yaitu saudara-saudara kita ini yang belum hadir sekarang, di antaranya antum semua dan ana insyaallah semua dari kita, itu akan datang pada hari kiamat dibangkitkan ghurran muhajjalina, yaitu putih bercahaya wajahnya, putih bercahaya tangan dan kakinya, disebabkan minal wudu, disebabkan wudu. Jadi jangan remehkan wudu, ya. Jangan remehkan yang namanya wudu, harus disempurnakan, ya. Sampai ini makanya dalam hadis riwayat Abu Hurairah, ya, hadis riwayat Abu Hurairah, tetapi kalimat ini kalimat mudraj dari Abu Hurairah, bukan dari Rasulullah SAW. "Faman istata'a minkum an yutilla ghurratahu falyaf'al," kata Abu Hurairah. Itu kata para ulama, hadis ini hadis mudraj, hadis sisipan kalimat Abu Hurairah seolah-olah kalimat Rasul, padahal ini kalimat Abu Hurairah. "Faman lam faman yastati' an yutilla ghurratahu falyaf'al," barang siapa yang kepengin mampu untuk memperpanjang cahaya putihnya, maka hendaklah dia apa melakukannya. Maksudnya, makanya sebagian ulama bilang gini, dibolehkan bagi orang yang berwudu untuk memperpanjang air sampai sini gitu. Ya, jadi bukan sampai siku doang, sampai sini gitu. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Terus kaki sampai betis, ya. Ya, kalau jangan pakai sampai lutut, enggak usah. Sampai paha, sampai mandi namanya, ya. Nah, sampai segitu aja. Tapi sebagian ulama lainnya mengatakan tidak. Tidak perlu yang seperti itu berlebihan, maka cukup sampai siku karena syariatnya cukup sampai situ aja. Wallahu a'lam. Jadi, bekas wudu antum di sini air, di akhirat cahaya. Di sini air, di akhirat menjadi tanda. Di sini air, di akhirat menjadi tanda antum tuh mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka rugi orang-orang yang enggak salat. Rugi orang-orang yang mas wudu, rugi itu. Ya, rugi, ya. Taib, kemudian orang-orang ini mereka nanti akan dibangkitkan datang dengan cahaya di wajah dan di kaki atau tangan dan tangan. Wa ana faratuhum 'alal haud, dan aku yang paling terawal di antara mereka menuju ke al-haud, ke telaga. Ala layuzadanna rijalun an haudhi. Kemudian ada beberapa rijal, orang-orang dihalang-halangi dari haudhi, dari danau, dari telagaku itu. Kama yuzadul ba'irud dhal, sebagaimana binatang yang lagi sesat di maksudnya ya sesat dari kumpulannya, itu terhalangi untuk berkumpul dari dengan kumpulannya. Unadihim, aku kemudian menyeru mereka, ya. Jadi mereka tuh mau ke hautnya Nabi SAW, tetapi mereka seperti dihalang-halangi, enggak bisa gitu. Unadihim, aku panggil mereka, ala halumma, ayo kemari gitu, kata Rasulullah SAW. Fayuqal, kemudian ada yang berkata, innahum qad baddalu ba'daka, mereka itu adalah orang-orang yang telah mengganti setelah kamu, wahai Muhammad. Kemudian aku katakan, suhqa, apa artinya?
fasuhqa suhqa, menjauhlah kata Nabi SAW. Ya. Nah, di sini untuk masalah apa maksud dari mereka itu telah mengubah-ubah setelah engkau, setelah kepergian engkau. Nah, di sini ada beberapa penafsiran ulama. Ya. Tapi sebelum kita menuju ke penafsiran yang benar dari para ulama, kita ke penafsiran juhala dulu. Ini ada orang-orang sesat yang menafsirkan tadi, ya. Jadi apa tadi ceritanya? Ada beberapa kalangan mau ke telaga Nabi tapi enggak bisa, kehalang-halang. Nabi kan enggak tahu gaib ya, enggak tahu mereka itu ada apa dengan mereka. Ini Nabi panggil, "Ayo sini, kemari, ikut minum ayo." Karena apa? Karena ketika kita di padang mahsyar itu dibangkitkan dalam keadaan haus. Semua orang dalam keadaan haus. Enggak ada yang dibangkitkan dalam keadaan kenyang, gitu enggak ada. Ya, semua dalam keadaan haus, nyari minuman, ya. Haus sekali. Maka tiap-tiap orang ke nabinya, ya, ke telaga nabinya. Tapi ada yang beda dari umat Muhammad dengan tadi. Bedanya di wudunya mereka diganjari oleh Allah Ta'ala bekas efek yang luar biasa. Maka kemudian dikatakan kenapa mereka enggak bisa, ya. Maka dia dalam hadis riwayat Muslim, ya, sampai Rasulullah bilang, "Ai Rabbi minni wa min ummati, ya Rabb, ya Allah, itu adalah minni, di antara golonganku dan di antara umatku." Nabi SAW kira begitu. Maka berkata, Allah Ta'ala berkata, "Innaka la tadri ma amilu ba'daka, ma zalu yarji'una ala aqabihim." Kamu tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah kepergianmu. Nah, sekarang bagaimana penafsirannya? Kalangan Rafidah, antum tahu Rafidah? Syiah, ya, Syiah Rafidah. Itu maksudnya mereka ini adalah ashabu Muhammad, sahabat Nabi. Jadi yang kehalang ke telaga Nabi, sahabat Nabi. Terus siapa dong yang ke telaga Nabi? Sekarang siapa nih? Mereka kalangan Syiah yang isi khurafat dong itu. Yang mereka menyembah para imam, itu yang ke telaga Nabi. Enggak, itu ke neraka insyaallah. Ya, tapi enggak ke telaga Nabi. Yang ketenagi kaum muslimin, ahlu sunnah kaum muslimin, lawannya syiah, ya. Maka ya, terus ya, bagi mereka apa? Para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum, setelah kepergian Nabi mereka murtad rata-rata, kecuali beberapa gelintir saja yang mereka ridhoi, ya. Bagi mereka murtad, ya. Yang sahih adalah ya sebaliknya. Ya, bahwa saya sahabat mereka memperjuangkan agama Allah Ta'ala setelah kepergian Nabi, dari Abu Bakar dan Khulafaur Rasyidin lainnya, dan kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai kaum muslimin zaman sekarang membela Islam, membela kaum muslimin dan membela menegakkan syariat Allah Ta'ala dengan kadarnya mereka, dan mungkin ada kesalahan di antara mereka. Wajar kesalahan manusiawi. Tetapi kalau kita bilang ini adalah sahabat Nabi yang dihalang-halangi, Allah musta'an. Bukan. Memang betul ada di antara yang dulunya berstatus sebagai sahabat, maksudnya sama-sama kaum muslimin gitu. Tapi kemudian setelah wafatnya Rasulullah sebagiannya murtad, ada yang murtad. Yang seperti ini bukan tergolong sahabat Nabi SAW. Ya, yang seperti ini, ya. Taib, sekarang bagaimana pemahaman Ahlus Sunnah terhadap hadis ini tentang orang-orang yang terhalang-halangi ini, ya? Ulama Ahlus Sunnah bilang hadis ini dimaksudkan yang terhalang-halangi adalah ahlil bid'ah. Ahlil bid'ah yaitu pelaku, pelopor, pelaku bid'ah, betul-betul ahlul bid'ah itu. Dan kata ulama Al-Sunnah, wa 'ala ra'sihim ar-rawafid, dan dedengkotnya ahlul bid'ah rawafid, mereka tuh yang itu. Jadi kena tuh orang Syiah kena. Di antaranya orang rawafid, karena mereka apa? Kelihatan seperti orang Islam. Mereka juga wudu juga, mereka juga sholat tapi kayak gitu sholatnya. Mereka punya umroh versi mereka gitu kan. Nah, yang seperti ini seperti umat Muhammad, padahal bukan. Mereka melakukan kebid'ahan karena mereka telah membuat hal-hal yang baru dalam agama Allah, bahkan yang sangat-sangat diingkari dalam agama Islam, dan mereka menisbatkan itu pada Islam. Dan juga di antara kebid'ahan adalah sifatillah, yaitu menafikan sifat-sifat Allah. Ya, di antaranya yang diselenggarakan oleh kaum-kaum Mu'tazilah.
dan juga sebagian sifat Allah yang ditahrif maknanya oleh kalangan Asy'ariyah. Dan juga diantara yang maksud ke dalam orang-orang yang dihalangi adalah orang-orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Yang kesyirikan dimaksud di sini kesyirikan besar, seperti meminta kepada selain Allah, kemudian istighatsah kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, nazar kepada selain Allah dalam rangka syirik besar. Ya, yang seperti ini mereka terhalangi dari, tapi mirip dengan orang-orang Islam. Ya, begitu juga dengan orang yang kebidahan akidah, yang meyakini bahwasanya sebagian atau para wali mengetahui hal yang gaib dan memiliki otoritas di semesta alam. Ya, yang kata mereka di antara orang Rafidhah bilang ketika dengar geluduk, ya, gemuruh, dar, gitu kan? Itu Ali sedang bertasbih. Ya, masya Allah, itu kata mereka. Ya, atau orang-orang yang mempunyai pemahaman wahdatul wujud, bersatunya Rabb ke makhluk, ya, atau yang mempunyai prinsip wahdatul ahya, wahdatul adyan, atau hurriyatul adyan, yaitu persatuan agama, kebebasan beragama, yang seperti ini. Ini kebidahan-kebidahan yang terhalangi pelakunya dari meminum di hautnya Nabi SAW, yang ketika itu semua orang pada kehausan. Semua orang pada kehausan. Ya, begitu ikhwas sekalian, di antara hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan haud, ya. Kemudian ada juga beberapa hadis Nabi lainnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haudhi masiratu syahr, telagaku itu sepanjang perjalanan sebulan, antara satu sisi dengan sisi lainnya. Ya, ini antum jangan kemudian coba kemana kira-kira di Cilangkap sebulan bisa sampai mana ya jalan kaki. Antum coba ke Nganjuk sebulan, oh segini berarti ini haudnya Nabi SAW. Enggak perlu kayak gitu, ya. Enggak ada tuh sahabat Nabi kayak gitu. Enggak ada tabiin kayak gitu. Ulama manapun enggak ada. Bahkan orang jahili pun enggak ada kayak gini. Jadi enggak tahu kok ada yang kayak gini, ini nyari sensasi, ya. Sambil kemudian direkam di YouTube, kemudian mendokumentasikan, oh ternyata sekian kilometer telaganya Nabi SAW. Ya, di YouTube di-upload kemudian. Ini ajhalul juhala namanya. Kemudian ma'uhu abyad minal laban. Air di haud Nabi SAW itu lebih putih dibandingkan susu. Warihuhu atyabu minal misk, dan aromanya lebih baik daripada misik, ya. Wakizanu kanujumis sama, dan juga apa namanya, kendi-kendinya, wadah buat minumnya itu seperti bintang-bintang di langit. Banyak sekali tersedia buat semuanya insyaallah. Man syariba minha fala yadhma'u abada. Barang siapa yang minum dari haudnya Nabi SAW, dan semoga Allah Ta'ala rizkikan itu semua untuk kita, fala yadhma'u abada, dia tidak akan kehausan selamanya. Tapi itu masih belum apa? Belum dihisab amalannya, belum tahu nanti gimana, belum tahu, ya. Tapi ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat antara mana yang lebih dulu, haud dulu atau sirat dan seterusnya, hisab dulu baru haud. Ya, kalau Al-Bukhari rahimahullah berpendapat, ya, berbeda dengan jumhur ulama, ya. Mana yang lebih dulu tertib atau urutannya? Haud, syafa'ah, sirat. Ya, mana yang lebih dulu? Nanti sirat kapan-kapan insyaallah di pertemuan depan itu tentang syafa'ah. Ya, kemudian nanti pertemuan berikutnya insyaallah syafa'ah itu agak panjang pembahasannya, baru pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang sirat insyaallah. Nah, ulama ahlu sunnah berbeda pendapat dengan tartib, yaitu perurutan, mana yang lebih dulu, telaga dulu, syafa'ah atau sirat. Imam Al-Bukhari sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar mengisyaratkan tartibnya, urutannya, bahwasanya haud itu setelah sirat, setelah hisab, setelah segalanya, setelah semuanya, setelah sirat, setelah hisab, pokoknya semua sudah beres, tinggal masuk surga aja. Maka yang sisanya masuk surga ini ke haud dulu. Itu menurut atau kata Ibnu Hajar sepertinya seperti itu Imam Bukhari berpendapat. Tetapi banyak dari ulama menyelisihi itu, yaitu bahwasanya bagi mereka
Dan wallahu alam, ini yang mungkin lebih zahir, bahwasanya haud itu yang paling pertama. Haud sebelum sirat, sebelum hisab, sebelum mizan, sebelum segalanya. Karena haud itu berada di mana? Padang mahsyar. Dan manusia ketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan kehausan. Iya, maka ketika itu kemudian diberikan minum dengan haud tersebut. Nah, dalam hadis yang sahih, ya, yud'a al-yahud, dipanggil orang Yahudi. Maka dikatakan kepada mereka, man kuntum ta'budun, kalian itu nyembah siapa dulu? Maka mereka berkata, kunna na'budu Uzair ibn Allah. Kami dulu menyembah Uzair anaknya Allah. Maka kemudian dikatakan kepada mereka, kadzabtum, kalian telah dusta. Mattakhadallahu min sahibati wala walad, Allah tidak pernah menjadikan adanya istri ataupun anak. Famadza tabghun, terus kalian sekarang apa yang kalian cari wahai orang Yahudi? Maka mereka berkata, atushna rabbana fasqina, kami kehausan ya Rabb, tolong kasih kami air. Fayusharu ala tarudun fayuhsharuna ila an-nar ka'annaha sarabun yahtumu ba'daha ba'da. Kemudian boro-boro dapat air, maka mereka kemudian dikumpulkan dan diseret menuju ke neraka. Ya, kemudian mereka hancur saat, seperti apa ya, kalau di film-film itu ya, jauh lebih dahsyat dari itu pastinya. Ya, dilempar tuh kayak apa, dilempar gitu. Ya, ya nggak tahu lah. Wallahu a'lam, na'udzubillah minan nar. Fayatasaqatuna finnar. Orang-orang Yahudi itu saling berjatuhan. Ya, gelintiran berjatuhan gitu ke api neraka. Thumma yuda'an nasara. Kemudian dipanggil orang Kristen. Fayuqalu lahum, man kuntum ta'budun. Kalian dulu nyembah siapa? Mereka kemudian berkata, kunna na'budul masiha bin Allah, kami dulu menyembah Masih ibn Allah, Jesus. Ya. Fayuqalu lahum, bilang ke mereka, kadzabtum, bohong kalian. Mattakhadallahu min sahibati wala walad, Allah tidak mempunyai sahibah, tidak mempunyai walad, istri, anak tidak punya. Allah subhanahu wa ta'ala. Tanya ke orang-orang Protestan, kira-kira akidah kalian bagaimana tentang Yesus atau Nabi Isa alaihissalam? Ada yang mantan Protestan sini? Gak ada? Atau gak mau ngaku? Atau ada penyusup? Gak apa-apa, bilang aja. Fayuqalu lahum, madza tabghun, kalian mau apa? Seperti yang tadi orang Yahudi bilang, ya Rob, ngakuin itu Robnya. Ya Rob, kami kehausan, tolong berikan minum. Ya, dikasih minuman, nanti neraka. Diseret ke neraka. Na'udzubillah minal kufur. Na'udzubillah minal syirik. Ya. Jadi itulah akibat dari kekufuran dan kesyirikan. Tapi kemudian ikhwas sekalian, kita ringkas di sini, siapakah orang-orang yang akan menyeruput ya air dari haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kata Nabi tadi lebih putih dari asal, ya, lebih putih dari laban, lebih putih dari susu, lebih manis daripada madu, ya. Tapi antum jangan bilang lebih putih dari susu berarti putih banget gitu, lebih manis dari madu berarti lengket dong nanti. Nggak mikir gitu, jangan mikir gitu, jangan disamain lah main di dunia, ya. Nah, kata para ulama, orang-orang yang akan menyeruput minuman di haudnya Nabi itu secara umum adalah semua orang beriman yang tidak tidak melakukan hal-hal yang bisa menghalangi mereka dari minum tersebut. Nih, kita sebutkan sebab-sebabnya. Sebab-sebab kita mendapatkan kemuliaan meminum air haud nanti. Supaya enggak kehausan. Enggak enak loh kehausan. Ya, di sini aja enggak enak, ya. Apalagi di akhirat itu kan nanti panjang nunggunya. Tapi bagi orang yang beriman disingkat insyaallah, ya. Yang pertama, as-sabr 'alal atharah. Yang menjadi penyebab seseorang itu insyaallah bisa minum dari telaga, as-sabr 'alal atharah, itu bersabar. Atharah itu egoisme, kezaliman yang disebabkan egoisme, ya, kezaliman yang disebabkan egoisme, yang biasanya ini ada pada penguasa yang mementingkan diri sendiri, zalim, mencari harta dengan kekuasaannya dan menzalimi rakyat. Ya.
dan itu penyebab masuk neraka, penyebab masuk neraka, ya, kezaliman yang bertubi-tubi kemudian menzalimi rakyat itu penyebab masuk neraka. Itu berhati-hati itu yang seperti itu. Nah, tapi rakyatnya kalau sabar, menjadi sabarnya ini sabar terhadap kezaliman penguasanya, itu menyebabkan insya Allah dia akan menyeruput air dari telaga Nabi SAW. Dalam sebuah hadis Abdullah bin Zaid dari Nabi SAW, wasiat beliau terhadap kalangan Ansar radhiyallahu anhum, beliau berkata, innakum satalqawna ba'di atharah. Ini hadis ini real life ini, ya. Kehidupan nyata sekarang. Innakum satalqawna ba'di atharah. Betul kata Nabi. Ya. Wa sadaqa rasuluh gitu kan. Sesungguhnya kalian akan menemukan setelahku atharah. Atharah itu egoisme. Kezaliman dari pemilik otoritas. Atharah. Ya, kezaliman. Apa kata Rasulullah SAW? Berontak? Enggak. Fasbiru. Fasbiru. Apa artinya itu? Maka bersabarlah. Ya, bagi yang belum bisa nerjemahin mungkin cari kamus. Fasbiru. Enggak terima dengan hadis ini. Masa kita harus sabar? Ini Nabi kok yang ngomong gimana? Ya kan? Katanya ikut Nabi, katanya ikut kajian sunnah. Kok enggak ikutan sunnahnya? Ikutan kajiannya doang. Fasbiru. Bersabarlah kalian. Sabar-sabar. Itu sih sabar-sabar. Mentang-mentang enak hidupnya di AC terus. Ya. Alhamdulillah ada AC. Tapi sabar. Iya. Fasbiru hatta talqawni alal hawd. Tapi boleh enggak kita nasihat orang-orang pemilik otoritas yang zalim? Boleh enggak nasihati? Boleh, bahkan harus ada. Tetapi ada caranya, gitu kan? Itu aja simple gitu, as simple as that gitu kata orang. Ya, untuk memahaminya itu kata orang Barat, it is easy as a cake gitu, gampang mudah memahaminya. Cuma ketika hati sudah terhijabkan dengan syubhat dan belitan syaitan, maka lebih sulit memahaminya. Padahal sejelas orang yang baru belajar bahasa Arab aja udah tahu isbiru artinya sabar. Ya, jadi jangan tiba-tiba kesurupan mendengarkan hadis ini, jangan. Tapi telan hadis ini dan sanubarikan, ternyata maslahatnya jauh lebih besar kalau kita sabar. Dan mafsadatnya jauh lebih besar kalau kita enggak sabar. Nah, ya kita sholat dulu, ya sabar ya, insyaallah habis sholat nanti kita lanjutkan, dan yang mau bertanya silakan dengan kertas. Baik. Sampai di ciri orang yang atau sebab orang akan meraup air dari telaga Nabi SAW. Yang pertama tadi as-sabru indal atharah, yaitu bersabar menghadapi egoisme terutama penguasa yang zalim. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis muttafaq alaih, innakum satalqawna ba'di atharatan, kalian akan menemukan ba'di, yaitu setelah kepergianku, atharah, ya, egoisme, sehingga melahirkan kezaliman. Jadi rata-rata kezaliman itu lahir disebabkan atharah, egoisme, ya, pengen untung sendiri atau kelompoknya sendiri yang untung. Dan rata-rata orang kalau misalnya ya mencari kepemimpinan atau jabatan itu mencari dunia, berarti mementingkan ego dunianya. Ya, walaupun kemudian menjanjikan sesuatu untuk kemaslahatan umat, untuk ini, untuk itu, ya. Ya. Karena Rasulullah SAW melarang melarang untuk mencari ya imarah, kepemimpinan. Itu bukan akhlak seorang muslim sebenarnya. Rasulullah melarang hal tersebut. Jadi kalau misalnya ada orang memburu kekuasaan, maka ini ya bisa dipastikan bahwasanya ada sisi dunia yang dia inginkan dari perburuan itu. Dan ketika nanti sudah berhasil apa yang telah diburu, maka nanti akan bagi hasil dan seterusnya, dan kezaliman dan seterusnya, ya. Begitu. Tetapi bagi orang-orang yang ada di bawah, ya, mereka ada jalan keluar yang Rasulullah SAW berikan, imma amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang ma'ruf, imma dia sabar.
gitu. Fasbiru, maka bersabarlah kalian. Hatta talqauni 'alal hawd, sampai kalian menemuiku di telaga itu. Ya. Begitu. Jadi sebenarnya misal seseorang berada di bawah bayang-bayang kezaliman pemimpinnya, kalau dia mau kembali ke bagaimana hadis Nabi SAW, imma dia amar ma'ruf nahi munkar, imma dia sabar. Amar ma'ruf nahi munkar itu pun harus dengan sabar, dengan caranya, dengan caranya. Ya, ada cara Islam untuk itu, yaitu melakukan nahi munkar dengan langsung kepada orang tersebut. Ya, bukan dengan mengompori di kalangan umat, ya, sehingga orang-orang makin benci, ya, sehingga terjadi kemaslahatan tidak, ya, yang ada semakin benci, mafsadat, dan kemudian orang saling berbicara ngawur, belum lagi fitnah-fitnah yang terjadi, ditambah lagi dengan berita ini, ditambah dengan goreng-goreng, digoreng-goreng dan seterusnya, makin menyebar luas, akhirnya tanpa ada maslahat melainkan mafsadatnya lebih besar. Dan itu real terjadi sekarang. Hanya orang yang buta hati yang menafikan hal tersebut. Kita lihat banyak orang sekarang terlatih untuk apa? Mencela orang-orang yang ada di atas mereka. Terlatih untuk itu. Mereka kokoh dalam hal tersebut. Kalau dinasihatin enggak bebal mereka. Yang kemudian ada sekarang 2019 ganti istri misalnya. Ya kan? Itu ngapain seperti itu? Capek, akan capek, selalu tidak akan puas, selalu tidak akan puas. Selalu kan tidak pun puas. Yang puas, yang ya kita bagaimana mau puas? Ya memang ada kezaliman dan kezaliman enggak puas, tetapi mau gimana? Fasbiru hatta talqauni fi hawli. Sabar sampai ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau antum bisa menasihati langsung, fadl, itu bagus, jihad. Itu bagus jihad, tapi dengan caranya gitu. Enggak diterima, ya khalas. Ya kan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, di surat Al-Ghashiyah. Innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Ya udah, kamu bukan hanya sekedar dzakir. Berilah peringatan, udah selesai. Kamu bukan musaitir, bukan penjajah. Bukan orang yang pengennya ngalahin gitu, bukan. Kasih tahu aja udah khalas. Lah itu khalas. Apalagi ini yang dinasihati adalah orang yang memiliki otoritas, ya, enggak sembarangan, ya. Begitu. Ya, jadi sabar bagi yang memang tidak mampu untuk beramar ma'ruf nahi munkar dengan cara syar'i, ya. Yang kedua, kalau tadi sabar, ini yang kedua beda lawannya. Adamud dukhul 'ala a'immatil juri mumalatan wa nifaqan lahum. Istilah ininya kasarnya, ringkas dan kasarnya, jangan jadi penjilat. Ya, itu. Jangan jadi penjilat. Ahlu sunnah tidak menjadi pemberontak tanpa hak dan tidak pula penjilat. Jadi dengan dua itu, ya, seseorang ini makanya kenapa salafiyin atau salafiyah menetapkan dalam masalah kepemimpinan, dalam masalah seperti ini merupakan usul manhaj salaf. Kenapa? Karena ini ada akibatnya di akhirat. Karena ini ada akibatnya di akhirat, ada konsekuensi dunia dan akhirat. Ya, makanya masuk ke dalam perkara usul dalam menghadapi umara yang zalim, zalimun. Yang pertama, antum jangan, ya, mengangkat pedang keberontakan baik dengan lisan maupun tulisan, baik pedangnya langsung atau lisan atau tulisan. Kalaupun mau amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang benar, kalau tidak bisa sabar sampai kalian bertemu dengan Rasulullah di telaganya. Itu hadis muttafaq alaih. Tapi juga tidak yang kedua, yaitu menjadi penjilat terhadap a'immatul jur, terhadap penguasa-penguasa zalim. Dalam rangka mumalat dan nifaqon lahum. Dalam rangka mumalat, yaitu ya sebenarnya menjilat gitu, intinya menjilat. Nifaq, jadi sebenarnya mendekati mereka, pemimpin-pemimpin zalim, dengan tujuan mendapatkan posisi, kedudukan, harta, martabat, uang, pamoritas. Yang seperti ini juga tidak. Yang seperti ini juga ahlu sunnah tidak.
Bahkan kalangan salaf mereka mengingkari dai-dai atau siapapun yang mengetuk pintu penguasa karena menginginkan sesuatu dari dunia mereka. Begitu. Dan orang-orang yang suka memprovokasi, memberontak, itu juga sebenarnya mereka menginginkan ada sesuatu dari dunia. Posisi dari dunia. Ya, jadi sebenarnya intinya apa? Jangan mencari dunia dalam masalah ini. Ada orang enggak mencalonkan diri, tapi dia mencari dunia dari situ. Dari enggak mencalonkan itu dengan cara protes, dengan cara ini, dengan cara itu. Dan yang kedua juga jangan menjadi penjilat, ya. Dari di sini dari Ka'ab bin Ajrah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Ya. Annahu satakunu ba'di umara. Akan ada setelah kepergianku nanti umara. Man dakhala 'alaihim fa sadaqahum bi kadzibihim wa a'anahum 'ala dhulmihim falaysa minni wa lastu minhu. Barang siapa yang dakhala 'alaihim, merasuk ke mereka, fa sadaqahum bi kadzibihim, menyetujui kedustaan mereka, tahu itu kemungkaran, tapi kita malah membela kemungkaran tersebut. Ya. Wa a'anahum 'ala dhulmihim, dan bahkan menjadi penolong atas kezaliman mereka. Ini kezaliman umara, yaitu para pemimpin, pemilik otoritas. Ini kata Nabi SAW. Falaysa minni wa lastu minhu. Dia bukan termasuk golonganku dan aku bukan termasuk golongan dia. Nabi berlepas diri dari orang-orang seperti itu. Dan orang-orang yang menjilat. Apa definisi penjilat? Definisinya adalah merasuk, mendekati mereka, mengetuk pintu mereka, dan berbuat apa? Ya, seperti orang munafik. Oke-oke aja dengan kezaliman mereka. Enggak, ya, seperti setuju. Seperti seolah-olah setuju dan bahkan menjadi penolong. Bahkan menjadi mufti untuk kezaliman mereka. Sebagaimana terjadi di beberapa negara Islam, ada negara Islam yang ya, maksudnya pemimpinnya itu alirannya Syiah Nusairiyah, ya, Suriah, ya, yang kemudian ada untuk mufti negeri itu, mufti-mufti yang kemudian Allahu musta'an, fatwa-fatwanya, fatwa-fatwa yang sangat-sangat merugikan kaum muslimin dan membela kezaliman orang-orang yang menjadi pemimpin mereka, ya. Jika tidak kita bilang pemimpin tersebut keluar dari Islam karena Syiah Nusairiyah ini lebih buruk dahsyatnya apa kekufurannya dibandingkan Syiah Rafidhah. Ya. Walaysa yaridu al-haud, dan yang seperti ini tidak minum di haud. Ya. Ya. Wa man lam yadkhul ma'alaihim, orang yang tidak merasuk ke mereka, tidak ngetok-ngetok pintu mereka, wa lam yusaddiquhum bikadzibihim, tidak membetulkan kedustaan mereka. Walam yu'inhum 'ala dhulmihim, tidak menolong kezaliman mereka, maksudnya tidak menjadi pembantu kezaliman mereka, tidak menjadi pelancar kezaliman mereka, fahuwa minni wa ana minhum, maka orang seperti ini termasuk golonganku dan aku termasuk golongan dia. Wa sayaridu 'ala al-haud, dan akan apa? Meminum dari haud. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Jadi ikhwah sekalian, kita berhati-hati di sini, kita jangan menjadi pemberontak atau semi menuju ke sana. Dan jangan juga menjadi penjilat untuk umara yang zalim, zalimun. Tetap kita amar bi'ma'ruf munkar dengan caranya. Kalau tidak bisa, sabar. Dan jangan setujui kezaliman apapun yang dilakukan oleh siapapun, baik umara maupun orang-orang bawah. Man ra'a minkum munkaran, siapa melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, dengan tangannya. Kalau misalnya punya otoritas, misal polisi, tentara dan seterusnya, dengan tangannya. Fa in lam yastati', enggak bisa, fa bi lisanih, dengan nasihat. Yang fa yughayyiru bi yadihi, ini adalah hak umara. Wa in lam yastati', fa bi lisanih, dengan lidahnya, ini hak ulama. Fa in lam yastati', fa bi qalbihi, ini hak awam. Biasanya seperti itu kan? Iya. Yeah. Bisa seperti itu. Maka antum enggak berhak menetapkan hukum had di sini, Masjid Hijau. Ada orang nyolong gorengan banyak, antum potong tangannya, ya, atas nama tertanda DKM telah memotong ini. Enggak bisa. Kenapa? Karena yang seperti ini khas untuk umara. Iya. Ulama boleh enggak? Ulama enggak juga. Karena bukan umara, bukan pemimpin. Ulama hanya memberi masukan, nasihat. Dan ulama lah yang biasa menjembatani masukan-masukan rakyat untuk umara. Makanya ke umara dengan ulama, ulama yang benar, bukan ulama penjilat. Ulama yang benar. Itu memberi masukan yang baik dengan sesuai dengan sunnah kepada umara, itu enak itu insyaallah.
Tapi kalau ulama penjilat, ulama yang cuma pengen pamer doang, pengen supaya lihat saya dekat sama ini, yang seperti ini bahaya. Yang seperti ini akan menyetujui kezaliman umara, kalau misalnya umaranya zalim. Umara itu jamaah dari amir, pemimpin, penguasa. Ya. Adapun orang awam enggak bisa pakai tangan, enggak bisa pakai lisan karena enggak punya hujjah. Maka fa illam yastifa bi qalbi, dengan kalbunya ingkari, sabar. Jangan kemudian ikut terprovokasi orang-orang. Itu manhaj seperti itu metodenya. Ya. Ulama-nya kalau ada kemungkaran apa disuruh sama Rasulullah, disuruh enggak apa-apa, jilatin aja pemerintah. Enggak. Tapi disuruh apa? Falyughayyirhu bilisanih, dengan lisannya. Kasih tahu umara. Wahai Pak. Dan kasih taunya bukan live di stasiun TV. Enggak terang-terangan. Ada manhajnya untuk itu. Ya. Insya Allah kalau menurut anda pribadi jelas sekali. Enggak tahu kalau menurut antum, kalau masih enggak jelas, mungkin karena tadi siang hujan mungkin jadi enggak jelas ya. Hah? Jelas enggak kira-kira ikhwan? Gampang kan dipahami? Gampang. Ya. Insya Allah itu yang lebih bermaslahat. Dan ternyata menghadapi penguasa zalim ada manhajnya. Karena cebok aja ada caranya dalam Islam, apalagi masalah menghadapi maslahat yang seperti ini untuk kaum muslimin. Pasti lebih ada dan diatur dalam Islam dan untuk maslahat kaum muslimin, dan itu efeknya adalah nanti di padang mahsyar kita insyaallah bisa menyeruput dari telaga Nabi ketika itu orang-orang pada haus dan enggak ada yang jualan aqua ya, ketika itu enggak ada teh tarik juga ya, enggak ada SS-an juga ada di sana, yang ada hautnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu airnya air dari air Kautsar di surga ya, begitu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Awi, ada Pak Awi? Pak Awi? Hah? Coba dibaca dulu ini soalnya, apakah layak dibaca di sini apa enggak? Nanti takutnya salah baca. Kalau menurut antum layak, anda jawab. Apa itu fadailul a'mal? Fadail amal, bolehkah mengambil atau mengamalkan hadis dhaif atau sebatas mengamalkan untuk fadail amal? Fadail amal itu adalah keutamaan-keutamaan amal. Biasanya itu hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan amal. Gimana? Sebaiknya enggak usah ya. Taib, keutamaan-keutamaan amal. Amal soleh ini, keutamaan ini, dan sebagian mungkin ada yang dhaif. Bahkan maudhu'. Yang maudhu', jadi hadis ini kalau yang ada hadis maqbul, ada hadis mardud. Hadis maqbul itu ada 4 macam. Imma sahih li dzatihi, imma sahih li ghairihi, imma hasan li dzatihi, imma hasan li ghairihi. Yang aslinya hasan li ghairihi ini aslinya hadis dhaif, tetapi dhaifnya ringan dan memiliki syawahid, jalur periwayatan yang beragam sehingga menjadi yataqawwa yartaqi, yaitu meningkat derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Ini bisa dijadikan sebagai sandaran amal atau dalam masalah akidah ya. Kemudian yang kedua, ada hadis mardud, hadis yang ditolak. Hadis yang ditolak ini itu selain dari 4 itu, yaitu hadis dhaif yang dhaifnya biasa dan tidak ada yang menguatkan hadis itu. Yang kedua, hadis dhaif jiddan, hadis yang dhaif sekali, dia sangat lemah tapi tidak sampai maudhu'. Yang ketiga, hadis maudhu', hadis palsu. Jadi tiga, hadis dhaif, dhaifnya ringan, seperti perawinya mungkin dia dhaif, perawinya tidak sampai muttaham bil kadzib, tidak sampai tertuduh berdusta atau kadzab, bukan. Kalau perawinya tertuduh berdusta atau kadzab, maka itu jadinya hadis dhaif jiddan. Perawi matruk, hadisnya dhaif jiddan. Ya. Kalau perawinya itu suka berdusta, maka menjadi maudhu', atau suka membuat-buat hadis, maka menjadi maudhu', palsu. Yang hadis dhaif biasa ini enggak sampai dhaif sekali, dhaif biasa mungkin karena perawinya hafalannya kurang bagus. Yang seperti ini kalau dalam fadailul a'mal, sebagian ulama, bukan semua, sebagian ulama membolehkan untuk menghikayatkannya kepada orang-orang untuk fadilah amalan, selama tidak ada kaitannya dengan akidah. Begitu. Diperbolehkan oleh sebagian ulama ya. Tetapi dia harus ketika menyebarkan hadis ini harus berupa amalan yang memang ada dasarnya dalam Islam.
bukan amalan baru. Harus ada amalan dasar dalam Islam, dan hadis ini hanya berkaitan dengan fadilahnya saja. Ya, bukan menjadi asal dari amalan baru, bukan. Tapi ala kulli hal, yang lebih baik adalah menghindari hadis lemah ataupun lemah sekali ataupun palsu. Itu yang lebih bagus, jadi selamat sama sekali. Cuma kita harus mengetahui khilaf dalam masalah ini. Sehingga kadang-kadang ada ustaz membawakan hadisnya lemah. Lemah. Tetapi hadis ini ada penguatnya misalnya, atau hadis ini ada asalnya untuk amalan tersebut, maka kita husnudzon dulu pada ustaz tersebut, ya. Karena di beberapa kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa, Al-Jawab Al-Kafi, atau kitab-kitab, banyak kitab-kitab beliau, beberapa hadisnya dilemahkan oleh sebagian ulama. Iya. Iya. Yang seperti itu bukan bermaksud Ibnu Qayyim menjadikan hadis lemah sebagai sandaran, bukan. Tetapi mungkin maksudnya adalah menambah khazanah supaya semakin masuk ke hati amalan tersebut atau faedah tersebut. Begitu. Nah, hadis dhaif, hadis lemah untuk fadailul a'mal, sebagian ulama membolehkan, tapi sebagian lain tidak membolehkan, di antara Syekh Al-Albani rahimahullah. Ala kulli hal, khilafiyah dalam masalah ini, ya, hendaknya tidak membuat seseorang berperang, ya. Mungkin bagi seorang ustaz itu beliau menyebutkan hadis dhaif, tetapi ketika menyebutkan hadis dhaif, memberitakan hadis ini dhaif gitu, bukan membiarkan begitu aja. Memberitakan hadis ini dhaif, tapi maknanya benar misalnya. Yang seperti ini boleh insyaallah taala. Ya, tapi lebih baik enggak? Tapi boleh. Cuman lebih baik enggak? Tapi boleh. Ya, bagi sebagian ulama gitu. Ana tekankan itu supaya antum jangan berlebihan untuk mengingkari, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, yang mengatakan engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu, yang mengatakan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau malaikat atau Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam beberapa redaksi Allah taala yang mengatakan, dan di redaksi lain dengan lafal yuqal, dikatakan kepadanya, ya. Tapi di redaksi lain ada mengatakan Allah yang mengatakan. Wallahu alam. Allah taala yang mengatakan seperti itu. Wallahu taala alam. Ya, ana enggak tahu, tapi yang ana tahu adalah di beberapa redaksi Allah yang mengatakan. Seperti tadi sudah kita bahas. Allah yang mengatakan. Masya Allah, ini bertanya pakai huruf kapital semua ini. Kayak marah mana nih kayaknya. Tolong maafkan ana ya. Ustaz, tolong jelaskan arti dari doa ini. Allahumma firli, pakai GH. Ana benerin ini. Redaksinya salah mungkin, cetakannya kurang. Allahumma ghafirli waliwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ghafirli waliwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doa siapa coba itu? Doa Nabi Ibrahim di surat Ibrahim. Kata mu'minina, apakah berarti untuk ahlul bid'ah dan ahlul ahwa juga termasuk? Saya takut berdoa untuk mereka. Masya Allah. Doakan. Kenapa enggak? Taib. Allahumma ghafirli waliwalidayya walil mu'minina. Dan juga kalau misalnya di khutbah Allahumma ghafirlil muslimin wal muslimat. Apakah termasuk semua itu ahlul bid'ah semua? Itu enggak dirinci termasuk atau enggak, umum semuanya, enggak dirinci. Ya kan? Dan ketika antum berkata doa seperti itu, enggak perlu antum pikirkan. Ya. Setahu ana para sahabat dan semuanya ketika doa, ya Allah, ampunilah kaum muslimin, ya Allah, rahmatilah kaum muslimin, enggak dikecualikan kecuali ahli bidah mereka, ya Allah. Enggak usah. Siapa tahu yang ahli bidah dapat hidayah, ya kan? Kemudian saya takut berdoa untuk mereka. Enggak usah takut. Doakan kebaikan, hidayah buat mereka. Kenapa? Kecuali ahli bid'ah yang memang kebid'ahnya mengkafirkan orang pelakunya, ya, dan sangat sesat dan melawan ahli sunnah betul-betul. Ya, seperti ini mungkin boleh didoakan keburukan dan bergembira atas kematiannya, boleh. Tapi kalau ahli bid'ah yang biasa, yang sebenarnya cuma ikut-ikutan, yang sebenarnya kalau kita lembutin bisa insya Allah dapat hidayah, maka apakah tega antum doakan, ya Allah, buat dia ke neraka gitu aja, atau laknat dia, ya Allah? Jangan. Dengar orang pakai speaker suara keras malam-malam, malam Senin lagi, udah malam Senin itu malam yang, aduh,
ya besok kerja lagi gitu, atau yang mahasiswa besok tugas lagi, paper lagi, atau yang sekolah besok PR, aduh, ditambah ini lagi gitu kan, sebel, ya Allah laknatlah mereka, jangan, berilah mereka hidayah, ya Allah maafkan mereka, mungkin mereka nggak tahu ya Allah gitu, begitu, jangan. Gak apa-apa, minta sama Allah, semoga Allah ampuni orang-orang mukminin, mukminat, baik yang sudah wafat atau yang masih hidup, ya. Gak apa-apa seperti itu. Gak usah dirinci, ya, dalam hati gak usah dirinci ini al-bid'ah atau bukan. Baik, kemudian assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah orang-orang yang terhalang ketika menuju telaga Nabi SAW wajahnya juga bercahaya? Wallahu ta'ala alam, enggak ada kabar tentang itu. Maksud Anda, Anda enggak bisa bilang iya bercahaya, enggak bisa bilang enggak bercahaya. Anda enggak tahu, ya? Anda enggak tahu, karena tidak ada nas yang langsung bilang dalam hadis mereka padahal wajah bercahaya, enggak ada yang bilang itu. Anda enggak tahu, dan hadis juga tidak menafikan mereka bercahaya. Jadi, wallahu alam. Ya, yang penting kabarnya adalah Nabi SAW menganggap mereka umat Muhammad, umat mereka, umatnya Nabi SAW, dianggap begitu. Tapi kemudian akhirnya Allah Ta'ala nafikan itu. Anda tidak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah nanti di Padang Mahsyar matahari tingginya sampai sejengkal? Apakah ada hadisnya atau nas Quran saat didekatkan sampai semil kalau salah. Berapa antum ingat didekatkan? Hah, satu mil? Enggak, sejengkal. Sejengkal itu ininya, keringet ya. Hah? Sejengkal? Coba antum buka lagi hadisnya. Anda terjadi ikhtilat di benak Anda. Satu mil? Yang sejengkal apa semata kaki itu keringat. Kalau sejengkal matahari di atasnya mati tuh orang. Hah? Enggak gimana? Coba antum ingat enggak hadisnya? Satu mil sah. Yang Anda ingat satu mil. Iya, perlu merojak lagi nih saking mungkin banyak kekurangan di benak Anda, tapi satu mil yang Anda tahu. Dan satu mil bukan sejengkal, dan yang Anda tahu itu tolong dikoreksi. Ya kalau misalnya nanti antum merojak kemudian mendapatkan kesalahan di Anda, tolong dikoreksi, boleh di grup atau langsung ke Anda ngobrol ya. Taib, apakah itu penyebab salah satu penyebab manusia dibangkitkan dalam keadaan haus? Iya, manusia semua dalam keadaan haus dan mereka pun sebagian tenggelam dengan keringat, tapi tidak bisa ya menghindari kehausan itu. Itu diantara penyebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila di dunia wudu menggunakan air bisa bercahaya di akhirat, bagaimana bila berwudu dengan tayamum? Saya pikir enggak ada di antara kita yang sepanjang usia tayamum terus. Saya pikir enggak ada. Jadi enggak perlu ditanya di sini. Pasti dia pernah wudu, ya. Pasti dia pernah wudu. Urusan ini tayamum kira-kira bercahaya enggak ya? Itu bukan urusan dia. Nanti lihat aja dia bercahaya apa enggak, ya. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah para ahli bid'ah tidak mengetahui hadis tentang orang-orang yang diusir dari telaga Nabi? Ulang. Apakah para ahli bid'ah tidak mengetahui hadis tentang orang-orang yang diusir dari telaga Nabi? Pertama, jangankan ahli bid'ah, ahli sunnah aja enggak semuanya tahu, gitu kan? Itu satu. Kedua, apakah ahli bid'ah tidak mengetahui hadis tentang orang-orang yang diusir dari telaga Nabi? Ini hadis pengusiran dari telaga Nabi itu multitafsir. Maksudnya ada beragam penafsiran ulama. Ada yang menafsirkan ini adalah orang-orang yang kelihatannya Islam padahal kafir, yaitu tadi Rawafidhah dan semisalnya. Ada yang mengatakan yaitu mutlak ahli bid'ah, mereka yang berbuat kebid'ahan setelah kepergian Nabi SAW, baik yang mengkafirkan kebid'ahan itu ataupun yang hanya sekadar mubtadi' fasik. Ini ikhtilaf diantara pendapat ulama, yang mana sebagian dari ahli bid'ah mereka enggak begitu mempermasalahkan ahli kebid'ahan. Kebid'ahan tidak menyebabkan ini. Karena mereka tidak mungkin tidak mengetahui atau tidak mau tahu, Allah alam. Ya. Tapi betul bahwasanya pada hari-hari itu ya, orang-orang yang mengada-ada dalam perkara agama itu akan diusir dari telaga Nabi secara mutlak ya. Tapi rincinya wallahu alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk menandai orang muslim di telaga Rasul adalah cahaya pada anggota wudu. Lalu untuk menandai ahli bid'ah di telaga Rasul itu bagaimana? Sementara dia ahli bid'ah tapi juga wudu dan sholat. Allah, anda enggak tahu rincian ini. Apakah nanti kemudian ada cap logo ormasnya atau apa? Enggak tahu. Enggak tahu. Ya. Anda enggak tahu ya. Pokoknya yang penting ikhwah, yang penting doakan kaum muslimin, udah itu aja. Enggak usah pikirin nanti ahli bid'ah gimana ya, gitu. Enggak usah pikirin gitu. Pikirin dirinya ini, masih ada kebid'ahan enggak? Urusan mereka ahli bid'ah nanti sana, kita enggak tahu, kita enggak tahu. Siapa tahu mereka iya ikutan tapi mungkin kebid'ahannya Allah maafkan atau gimana, enggak tahu kita. Udahlah. Capek kalau kita ngurusin hal ini karena apa? Ini sesuatu yang enggak dirinci dalam hadis atau ayat. Sesuatu yang tidak dirinci untuk hal yang gaib seperti itu enggak usah diurusin. Yang penting doain aja supaya teman-teman kita yang mungkin masih melakukan kebid'ahan atau apa, doain supaya dapat hidayah. Itu kan lebih menenangkan daripada pikirin, ah nanti gimana, nanti ada capnya nanti apa ya, hitam jangan-jangan wajahnya. Kayak kita aja putih, kita enggak tahu nanti kan gimana kita. Kita enggak tahu kita akhir hayat kita mau ngapain kan? Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini pertanyaan bagus banget ini, ya. Yang nanya siapa nih? Hah? Eh, ngaku. Masya Allah, Pak, Pak. Masya Allah, Pak. Antum dapat hadiah, Pak. Ini pertanyaan-pertanyaan yang agak unik dapat hadiah ini. Ya, antum dapat hadiah, Pak, nih. Buat faddol, faddol. Hal atau perkara apa saja yang harus dilakukan agar terhindar dari azab kubur? Dan atau hal apa saja yang membuat kita dapat nikmat kubur? Ini sudah dibahas pada pekan kemarin. Di ini aja, dengar kajian rekamannya aja di YouTube ya. Karena satu jam menjelasin nanti insya Allah. Dengar lagi, ini kajian dua pekan lalu. Betul tidak? Iya, iman terhadap azab kubur, munkar dan nakir. Coba diputar di YouTube, cari tentang azab kubur ya, masjid hijau itu ada, nanti ketemu insyaallah. Bukan azab kubur masjid hijau, di masjid hijau ada kuburannya, bukan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini coba gimana, coba ya, ini juga yang bertanya tentang bagaimana berwudu dengan tayamum nih, siapa? Ayo, ayo ngaku ayo. Masya Allah, ini bapak-bapak atau mas-mas ini? Masya Allah, mas-mas, masih single? SMA, Masya Allah, pantes pertanyaannya kok kayak gini. Antum dapat hadiah dari Ana ya? Ini hadiah buat anak, tolong di estafetkan ya. Nih, ya. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Itu pertanyaannya membuat anak tidak tahu harus jawab apa. Gimana kira-kira? Gak perlu? Jawab gak? Gak usah. Ya, gak usah ya. Baik. Jazakallah khair atas pertanyaan-pertanyaan dan juga kehadiran antum, ikhwan dan akhwat. Barakallahu fi ulumikum. InsyaAllah kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya insyaAllah ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.